warga dan sekitarnya, kita harus dapat 75% data. Yang setuju silahkan tunjuk jari. Yang setuju silahkan angkat jempol. Minimal kita harus dapat 75. Minimal ya, minimal 80 boleh, 85 boleh, 90% boleh, minimal 75. Ya, baiklah, saya mulai dengan kartu sembako murah ini. Kartu sembako murah ini nanti bisa dipakai oleh ibu-ibu untuk berbelanja, mendapatkan diskon yang banyak, baik untuk beli beras, beli gula, beli minyak dan yang lain-lainnya. Kartu sembako murah karena di sini akan disubsidi dari pemerintah. Siapa yang setuju kartu sembako murah? Tunjuk jari. Kartu KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Dulu pas 6 tahun kan sudah keluar Kartu Indonesia Pintar untuk SD, untuk SMP, untuk SMA, SMK. Nanti kita akan munculkan yang namanya KIP Kuliah seperti ini. Jadi luka dulu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setuju? Yang ketiga akan muncul yang namanya Kartu Pra Kerja. Ini Kartu Pra Kerja. Ini. Kartu Pra Kerja ini diperuntukkan untuk lulusan SMA, SMK, akademi perguruan tinggi. Dengan Kartu Pra Kerja ini akan diberikan pelatihan-pelatihan, diberikan training-training oleh kementerian, oleh BLK, oleh BUMN, oleh lembaga swasta yang menyebabkan yang dilatih nanti akan mendapatkan skill yang baik. Kartu Prakerja ini selain diadakan training di dalam negeri, juga di training di luar negeri. Siapa yang setuju Kartu Prakerja? Tunjuk jari. Yang tidak setuju silahkan maju. Saya beri sepeda. Ya, Kartu Prakerja ini akan dimulai tahun depan. Ya, karena ini ada program capres. Ya. Tahu semuanya? Anggarannya akan kita siapkan tahun ini, tahun depan sudah bisa dipakai. Siapa yang setuju tiga kartu ini? Nah, sekarang ada di sini yang lulus SMA SMK. Mana? Yang lulus SMA atau SMK tidak boleh di bawah ya. Tapi tidak apa-apa. Bagus dong Jalan. Saya dulu tahun 85-86 sudah Alhamdulillah.